Hey, let's runners out there, ketemu lagi sama Profesor Adu. You rival on the battle, put your friends on the red di Pokemon Go Adventure. Oke, hari ini ya ada dua hal pentingnya. Karena ini kita udah memasuki season of lights ya, jadi ada Pokemon baru yang penting banget, dia adalah Pokemon legendary ya. Sebenarnya kemarin tuh aku mau bikin videonya, tapi ternyata ya mencari Pokemon psychic itu sulit ya. Jadi hari pertama tuh aku mau nangkep Pokemon Cosmog ya. Itu baru rilis ya, Legendary Cosmog ya. Itu nanti kalau misalkan evolve bisa menjadi Cosmoem, terus bisa menjadi si Solgaleo atau Lunala. Tapi untuk saat ini belum bisa di evolve. Untuk mendapatkan si Cosmog ini aku harus mencari psychic Pokemon ya. Belum dapat. Tapi sekarang setelah 2 hari kemudian baru dapat. Oke, aku akan langsung masuk ke gamenya ya. Kita masuk ke dalam research spesialnya, A Cosmic Companion ya. Jadi ini ada Pokemon baru. Kita langsung klaim aja hadiahnya ya. Ini Pokemon legendary dan dia itu lucu banget ya. Belum, bukan yang ini, bukan yang ini. Star You dulu. Nah, ini ya yang terakhir, langsung kita claim reward. Kita lihat di sini. Special research complete. Lihat Pokemon-nya. A mysterious Pokemon has appeared. Wow. Lucu banget enggak? Imut banget. Warnanya ada kayak bajumu, tapi gak kelihatan di kamera ya. Lebih tua tapi ya. Ini aku biru, ini ungu. Lilak muda, lilak. Kalau ini kan ungu tua. Iya, Cosmog ya. Jadi ini Cosmog, Pokemon yang baru. Ini Pokemon legendary loh ini. Tapi ini masih kayak versi kecilnya ya? Gitu. Nanti dia bisa evolve jadi si Solgaleo, si singa itu loh, yang putih itu loh ya kan. Nah, bisa jadi Lunala juga. Nah, kita akan tangkap dia. Oh itu di situ ada bunga ungu tuh. Kita tangkap di situ. Oh, ya iya. Coba ya. Ini bisa di AR enggak ya? Oke, jadi kalau aku lihat di filmnya ya, kalau enggak salah tuh si Ash itu pernah dapetin si Cosmog ini. Dia nangkap itu dari hutan gitu. Jadi dari semak-semak gitu loh. Dia kayak jatuh di semak-semak apa gimana gitu. Makanya kita tangkap belakangnya pas semak-semak ya. Dan kebetulan ini lihat semak-semaknya lucu, ada bunga warna ungu. Oke, kita tangkap ya. Jangan lupa kasih pine berry biar pinap biar kebinya nambah ya. Ini dia, Cosmog di semak-semak. Duh, gak kena. Oke, kena ya. Cosmog di semak-semak. 1, 2, 3. Dapat ya, Pokemon Legendary Cosmog. Wow. Register to Pokédex. Warnanya biru ungu. Lucu banget, kita cek apakah bagus IV-nya ya, semoga bagus. Oh, sayang banget, jelek banget. Oke, setelah kita menangkap Cosmog ya, kita lihat si Ri ngomong apa. Ayo kita tunjukkan kepada Cosmog indahnya dunia ini. Oke, nah di event yang selanjutnya ada event yang namanya Inkai Limited Research ya. Jadi kita akan menyelesaikan quest dari Pokestop untuk nanti mendapatkan Inkai, dan nanti akan dimudahkan shiny-nya ya. Sebentar lagi udah jam 11 ya. Oke, aku mau ketemu sama temenku untuk main bareng ya. Kita mau muter-muter nyari research Inkai. Semoga dapat shiny Inkai. Aku udah pakai baju kuning, semoga bisa dapat shiny Inkai. Let's go. Itu buat apaan sih? Dry food buat makanan kucing, tapi aku bawanya lagi nggak gitu banyak tadi, nggak sampai setengah kilo. Udah 3 shiny. Bahkan aku belum main aja. Wow, GG. Ada Prof Akbar. Oke, yang pertama, yang kedua dapat apa? Cek Trick Retro sama 5 Curveball Throw. Oke. Oke, langsung udah selesai. Cek Inkai pertama. Belum shiny.
Inkai kedua tidak ada ini. Oke. Okay. Tiga. Let's go. Duh, bukan Inkai. Oh iya, ada yang kalau enggak yang event enggak dapat Inkai ya? Ini. Wah. 377 enggak bagus. Satu lagi. Depan ini. Ya. Enggak sih. Sini aja. Tiga. Let's go. Nah ini. Ah, tidak. 392? Ah, tidak. 397 ya. Yang dicari. Lagi. Kedua. 392 lagi. Lagi kah? Belum. Lagi. Go go go. Cling, tidak. 385, oke. Okay. Lagi. Pasti ini cling. Enggak. Satu lagi, 393. Hampir enggak ya, jauh. Ini dia yang ku cari, enggak. 393. Oke. Okay. Next. Klik. Shiny ga? Tidak. Nextnya Shiny ga? Tidak. Sekali lagi. Yo, tiga lagi. Let's go. Belum celing. 378 jelek. Yang ini kah? Mungkin. Hah? Tidak. Terakhir. Mungkin ini yang kita cari selama ini. Ya kan? Tidak. Enggak. Aduh, 386. Let's go. Oh, ini kali ya? Ya kali. Kok lama? Oh enggak. Memang belum jatahnya ya sepertinya. Belum. Akhirnya ya, kuning akhirnya ya. Setelah menunggu lama dapat shiny Inka. Lama juga ya, 40 menit ya. Kuning pakai ini deh, kuning bolanya bola kuning. Akhirnya lo. Wah, nular dong. Nular. Shiny lagi. Tapi enggak sih. Di shiny lagi. Gila. Udah. Lo dapat berapa sih? Berapa dari berapa? Tadi terakhir berapa ya? 6 dari 11. 6 kita dari 11. Belum ngitung lagi. 6 shiny 11 nah. Gila. Kalau aku ya, jangan ditanya. Parah sekali. Enggak apa-apa aja ini shiny. Sekarang shiny lagi kah? Double gitu mungkin enggak mungkin. Kemang banyak kemang bisa. Oh lo kira Inkailo jadi kuning dalam bisa bling kan shiny lagi. Iya, yeah, kocak. Iya, kok iya kayak grup kita. Belum itu. Wuuuuh, cling cling cling. Oh, jadi lagi. Yeay, hasilnya agak punya 3. Celing, celing, celing.
382. Nice. Hmm. Saat ini berapa, Bang? Apa tadi? 7. 7. 6.5. Terus udah bosan jam 12 udah bosan. Laper. Oh, lapar. Oke, kita makan dulu. Dalam apa? Shiny-nya berapa? Satu. Baru satu shiny-nya? Iya, satu. Udah main berapa? Sejam. Wow. Jam lebih berapa tuh? Dapat satu. Sekarang udah lapar? Belum sih, belum terlalu sebenernya. Makan dulu aja ya. Oke, istirahat dulu ya. Ayo. Warung apa nih? Warung Solo. Sebelum makan, kita klaim dulu ya. Ada dua yang belum aku klaim. Yang pertama, shiny kan? Udah. CP-nya jelek. Satu lagi. Enggak, shiny juga. Dan belum ada yang dapat 100% perfect IV ya. Wow. Let's go, kita makan dulu ya. Yo, bismillah ya. Kali ini kuning. Kan poin gue berapa kan gue jangan makan? Ya makanya gue jadi buta. Bayar. Iya, bayar. Tidak, belum sign lagi. Baru satu. Oke. Udah makan ya. Kita akan langsung mau evolve ya, shiny inkai yang aku dapetin. Nah, yang CP-nya paling gede 389 ya. Oke, langsung kita evolve aja ya. Kayaknya bagus ini apa yang mana ya? Apa yang ini aja ya. Oke, kita evolve shiny inkai ya, warna kuning seperti bajuku. Nah, tapi cara evolve-nya itu unik, Bul. Kenapa? Nih. Ini tuh enggak bisa dipencet evolve kan? Enggak bisa kan? Padahal candy-nya udah bisa. Tahu enggak cara evolve-nya gimana? Enggak. Demi apapun, kok harus gitu? Kocak kan? Nih, ini kayak gini. Itu berlaku di semua HP? Iya. Tapi kayaknya tuh kalau HP yang bisa untuk ini tuh yang gironya tuh gyroskopnya tuh normal ya. Kalau gyroskopnya enggak kalau gyroskopnya enggak normal kayaknya enggak bisa karena harus begini nih. Tuh. Kocak kan? Ya. Ya pasti gitulah. Oh iya. Coba. Iya anjir. Ya kan? Oke, langsung kita evolve inkai. Anjir. Untuk jadi malamar. Nah, tuh sekarang udah kalau udah evolve langsung balikin aja kayak seperti ini ya. Tuh. Ini dia. Shiny malamar. Wow, warnanya keren banget, hijau dan kuning gitu ya. Register to Pokédex, aku belum pernah evolve malamar ya. Mantap. Iya. Yeah. Oke, ini dia shiny malamar. Langsung kita jadikan body aja. Ini dia malamar I choose you. Keren. Tuh. Kalau di evolve jadinya kayak gini ya. Kayak cumi. Iya, kayak sotong gitu. Kayak sotong. Ya kan, keren. Oke. Tinggi juga ya ternyata ya padahal. Itu yang kecil. Oke, kayaknya habis ini kita mau sekalian pulang ya. Sambil nanti kamu mau nangkep kosmok ya? Iya. Oke. Yaudah. Sampai di sini aja. Lanjut lagi ke event yang selanjutnya besok ya. Oke. Jangan lupa untuk buka www.duniagames.co.id untuk mencari info-info tentang games, lifestyle, anime, manga, e-sport, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk follow social media dari Dunia Games. Oke. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao.